Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Long Sinodesen. Kali ini kami mau berbagi tutorial, yaitu membuat kaligrafi efek 3 dimensi seperti ini bentuknya dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, langsung aja kita akan membuatnya. Yaitu pertama-tama teman-teman bisa mengambil dulu kaligrafinya yang formatnya PNG, baik membuat sendiri atau browsing selera teman-teman, atau membuat atau menulis tulisan Arab dengan menggunakan Photoshop ataupun Corel Draw ataupun Microsoft Word. Teman-teman bisa membuatnya seperti video tutorial yang kami sudah buat. Silakan teman-teman mencarinya di channel video kami. Oke, kita pilih dulu open, lalu kemudian kita ambil di sini, kami gunakan yang PNG ini. Oke, setelah formatnya PNG masuk, kita pilih lagi open, terus kami gunakan yang resolusi pixel 1920 pixel kali 1080 pixel dengan resolusi 72. Kemudian di sini teman-teman bisa tulis kaligrafi, kemudian pilih oke. Kalau sudah selesai, maka akan muncul layar kosong seperti ini. Setelah muncul seperti ini, teman-teman tinggal mengambil kaligrafinya dengan cara pilih di sini move tool, kita tekan, tarik, lalu masukkan di background yang sudah kita sediakan, layar yang kita sudah sediakan, tekan shift untuk menggeser, kita sesuaikan. Oke, setelah sesuai, kita bisa pilih centang atau enter di keyboard teman-teman. Kemudian kita tekan shift, kita blok dua-duanya ini, kemudian kita pilih move tool, kita geser di ke tengah seperti ini hasilnya. Setelah sudah, kita tinggal pilih layar 1, klik kanan, pilih new 3D yang ini bawah nomor 2. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Sesudah itu teman-teman pilih di sini yang 3D. Sebenarnya 3D ini sebenarnya 3D ini bersampingan dengan layar di sini, namun kami ganti, saya rubah di sini agar mudah untuk kita kerjakan. Setelah kita ambil di sini 3D, terlalu kemudian kita pilih layar ke 1 dulu. Teman-teman bisa mengambil di sini, terserah teman-teman. Kami gunakan yang mudah saja, di sini kami gunakan yang plastik glossy ini. Nanti kita ambil lagi sampelnya. Kemudian baris kedua, yaitu 1 2 3 baris ketiga ini, kita klik lagi. Kemudian kita pilih di sini, kami gunakan yang agak bercahaya di sini. Oke, kami gunakan yang ini bisa atau ini, terserah teman-teman. Coba kita gunakan yang ini aja. Oke, setelah selesai, kita klik kanan, pilih portrait, postcard ini. Oke, setelah itu kita bisa tekan Ctrl, blok dua-duanya ini antara background sama layer 1. Kemudian teman-teman pilih 3D, lalu pilih merge 3D layer atau Ctrl E. Oke. Oke, maka akan hasilnya seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa pengganti backgroundnya, seperti contoh di sini kami gunakan yang background
ini kita ambil, yaitu dengan cara tekan background, pilih background di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih word balsa ini. Oke, kita ambil. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kemudian kalau sudah selesai, kita bisa merendernya. Ikon ini render atau klik kanan, pilih render, atau bisa teman-teman pilih di sini, pilih 3D, pilih render atau tekan Alt Shift Ctrl R. Coba kita tekan, nah, maka akan seperti ini hasilnya. Kita render dulu sampai selesai. Ketika jalan yang jalan warna biru ini sudah selesai, maka proses renderingnya sudah selesai, maka kita akan edit kembali. Oke, tunggu sebentar dulu proses rendernya. Oke, setelah selesai proses rendernya, seperti ini hasilnya bentuknya. Kemudian kita membuat layer lagi dengan cara create a new layer, tekan di bawah kanan sini, create a new layer untuk membuat layer ke satu. Kemudian kita kembali lagi ke background, kita pilih di sini Magic Wand Tool. Oke, kemudian kita pilih yang warnanya ini, kita klik aja, terus shift, tahan shift, terus kita klik terus semuanya. Setelah semuanya terselek oleh garis-garis yang berjalan ini, kemudian kita pilih di sini select, terus modifikasi, pilih kontrak. Nah, di sini kami gunakan yang ukuran 3 pixel, bisa 2 pixel atau 3 pixel, kami gunakan yang 3 pixel. Kemudian kita pilih OK. Nah, maka garis ini akan masuk lagi ke dalam. Setelah itu kita kembali ke layar 1, kemudian kita pilih warna yang ini, terus pilih paint bucket tool untuk menumpahkan atau mengecat, mengkuas di sini. Oke, maka akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita kontrol D. Setelah itu kita bisa kita pilih move tool, kita pilih di sini adjustment, bisa teman aktifkan di sini, terus kita pilih coba yang ini. Oke, coba kita tarik.
Kemudian kita bisa pilih di sini color balance. Oke, coba kita tarik seperti ini. Lalu kemudian pilih lagi level. Oke teman-teman, seperti ini kurang lebihnya cara membuat membuat kaligrafi efek 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Teman-teman, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di dekat subscribe untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan video tutorial ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.